Beginilah caranya membuat aksesoris Master Ninja Gear. Buat kalian yang gak tahu, Master Ninja Gear merupakan aksesoris hard mode pos Plantera yang memiliki fungsi untuk menaiki tembok, ngedash, dan memberi kesempatan untuk menghindari serangan dari musuh. Aksesoris ini cocok buat kalian gunakan untuk melawan bos seperti Empress of Light di pagi hari, karena fungsi aksesoris ini memberi kesempatan buat kalian menghindari semua damage yang dihasilkan oleh musuh. Untuk membuat aksesoris Master Ninja Gear, kalian memerlukan 4 bahan. Yang pertama ada Climbing Claw yang bisa kalian dapatkan dari Wooden Chest. Yang kedua ada Shoe Spike yang bisa kalian dapatkan dari Gold Chest. Dan bahan yang ketiga dan keempat di sini ada Black Belt dan juga Tabi yang bisa kalian dapatkan dari Bondly yang ada di dungeon setelah mengalahkan bos Plantera. Dan jika kalian sudah mengumpulkan 4 bahan ini, kalian tinggal bikin Tiger Climbing Gear terlebih dahulu dan tinggal kalian gabungkan dengan Tabi dan juga Black Belt menjadi Master Ninja Gear. Dan seperti itu kalian sudah mendapatkan aksesoris Master Ninja Gear. Jadi gimana pendapat kalian tentang aksesoris yang satu ini? Kalian bisa komen